Iya kan? Nah, Ana ini bawa uang cuma segitu, Bib. Yeah. Ana bisa beli gamis rooftop banyak, ya kan? Terus Ana berangkat bawa koper 1, pulang bawa koper 2, kerdus 2, Bib. Ini oleh-oleh semua full. Jadi Ana jumlah oleh-oleh Ana ini, ya kan? Yeah. Semua totalnya itu 25 jutaan. Masya Allah. Yeah. 25 juta. Nyampe di rumah, Bib, Ana. Uang Ana itu ada dolarnya 200. Ya kan? Sisa. Sisanya. Dolarnya 200. Realnya itu 450 real. Ya kan? Rupiahnya 1 juta. Masya Allah. Jadi saya jumlahkan uang Indonesia kurang lebih antara 6.500.000 sampai 7 jutaan. Jadi gak kurang, malah tambah? Ya, tambah. Jadi ini namanya ini orang umroh. Barokah. Makanya orang umroh. Umi ya. Iya, orang tua. Terutama orang tua perempuan. Makanya. Kalau kita, katanya Ibu Salim Asyadiri apa? Iya, iya. Iya kan? Ya. Kata beliau, kau butuh berkah ke walinya Allah, wali. Tapi wali yang di dalam rumahmu kau tidak hormati percuma. Iya kan? Lebih mustajab daripada wali kutub. Makanya. Jadi di situ ya, perjalanan Ana, alhamdulillah seperti ini, bisa seperti ini, majelis bisa besar seperti ini, berkahnya orang tua, Habib. Berkahnya orang tua. Berkah, kunci. Iya. Memang jadi, berkahnya orang tua. Makanya. Kalau sampai, ya mungkin salah satu antum ini bisa masuk ke Kobe Arab, maksudnya ke orang-orang yang berlatar belakang seperti itu, ya keberkahan yang besar ini, Bib, ya. Doa dari orang tua. Insya Allah, Bib. Amin. Sama kalau yang Al-Fakir pahami, guys, ya, para pemirsa saya, perhatiannya beliau itu loh kepada teman untuk, ya, untuk bermanfaat lah. Walaupun kita tidak bisa ngajar, katanya beliau tadi, saya tuh pengen bermanfaat. Siapa yang perhatian sama umatnya Kanjeng Nabi itu pasti akan dipilih oleh Rasulullah. Amin, insyaallah, amin. Terus berkah orang tua ini power terbesar berkahnya. Iya, betul. Ana ngerasakan semua itu. Ana ngerasakan. Jadi Ana ini kalau lagi galau, Bib, ya. Bukan Ana ini jadikan walidati ini kayak dukun enggak, Bib, ya. Kalau lagi galau, Bib. Ana kan sekarang kan ada sedikit usaha kan, jual beli mobil kan. Kalau ada mobil enggak laku lama itu Ana ke walidati. Tak tanya, Mi, butuh apa? Mi, kepingin apa? Gitu. Iya kan? Jadi Ana ini gak butuh spiritual kayak orang-orang kedukun atau apa, enggak. Iya kan? Percuma kalau menurut Ana. Semua itu percuma. Gak ada manfaatnya. Selama kita bisa nyenangkan orang tua, insya Allah semuanya kabul. Jadi Ana ini kalau udah galau, Bib, apalagi masalah rezeki sama Allah dikurangi. Bukan dikurangi ya, ditunda ya. Rezeki kita ditunda sama Allah. Ana datang walidati, Ana ngomong, Mi, butuh apa? Ana nanya, bukan... Bukan Ana ini, Bib, ngasih walidati seenaknya, enggak. Ana nanya, Umi butuhnya apa? Butuh apa? Butuh berapa? Ana tanya. Dan Ana, Bib, berusaha tidak pernah ke Umi itu ngomong, Ana enggak punya. Jadi setiap walidati nanya, kau punya uang? Punya. Kalau Ana lagi enggak punya uang, Bib, lagi enggak punya uang, Ana ngomong di ATM itu. Ana keluar cari, Bib. Gitu loh. Ana ngomong di ATM, padahal Ana nyari. Muda ATM siapa? Boleh, alam sudah. Gitu loh. Ini penting ya, pemirsa. Masya Allah. Jadi, Ana ngomong nyari. Ini, ya. Tolong diperhatikan ini. Terus. Ana ngomong, sih, Mi, tak ambilkan gitu kan. Tapi agak lama, Mi, ya. Soalnya mau mampir dulu. Ya, gak apa-apa, katanya wali tadi kan. Berangkat, Ana nyari. Berangkat, Ana nyari, Bib. Gitu loh. Jadi ada, Bib. Wali tadi ini, ya Allah, kadang orang tua itu memang seperti itu. Orang tua itu kadang-kadang itu ke anak itu nguji, Bib. Ya. Nguji. Kadang-kadang orang tua itu sifatnya itu kembali ke kanak-kanakan, ya, ya kan? Ke kanak-kanakan. Kadang yang diminta itu harus banyak, ya kan? Kadang-kadang orang tua itu minta itu yang lebih. Ya sebenarnya kita ini apapun yang diminta orang tua ini, Bib, ini nggak cukup untuk ngebalas orang tua. Ya, jelas tidak. Karena Ana pernah nanya sama guru, Bib. Guru Ana pernah nanya. Lalu saya tanya, Ustaz, bagaimana? Ana waktu di pondok dulu. Nanya, ada salah satu guru Ana di pondok, Ana nanya, Ustaz, bagaimana cara kita membalas orang tua kita? Iya kan? Ustaz ini ketawa, senyum. Dibilang apa? Ye, seandainya membunuh ini dihukumi halal oleh Allah. Iya kan? Ya. Nyawa kamu, kamu kasihkan kepada ibu kamu. Itu nggak cukup untuk ngebalas kamu ketika di dalam perut kamu saja. Di dalam perutnya saja. Jadi saya mikir, kalau sudah nyawa, Bib. Iya kan? Ya. Kalau sudah nyawa ukurannya. Apa artinya dunia kita untuk orang tua kita, itu loh. Jadi semuanya ini, ya kan, kita kasihkan kepada ibu kita, itu nggak cukup untuk ngebalas. Makanya apalagi sekarang, Bib, anak-anak sudah berani kurang ajar sama ibunya, sudah berani berkata kasar,
Apalagi sekarang kita lihat banyak anak ketika sudah mendapatkan harta yang lebih, ya kan, sudah mendapatkan usaha, bisa kerja, nafkahin ibunya, malah ibunya dibuat apa? Seperti pembantu di rumahnya, disuruh bikin kopi, ya kan. Kadang-kadang istrinya diajak jalan, ibunya ditinggal, ya kan. Kadang-kadang istrinya dikasih makan yang enak, ibunya ditinggal. Nah, untuk bilang mindalik. Jadi menurut Ana, gak ada manfaatnya di hidup kalau sudah gak bisa menghormatin ibunya. Jadi kunci utama kita sukses, Bib, ya, sukses dalam urusan usaha, sukses dalam urusan, terutama urusan akhirat, Bib, ya, ibu. Jadi kalau antum bilang tadi sholat, Bib, ya, sholat ini penting, ya kan. Andai kata ada orang, Bib, yang hubungannya dengan Allah kurang baik, ya kan, tapi hubungannya dengan ibunya baik, Allah ini masih memaafkan anak ini, ya kan, akan terbantu, akan terbantu daripada keberkahan ibunya tadi. Tapi kalau sudah anak ini, Bib, hubungannya baik dengan Allah, sholatnya baik, khusyuk, ya kan, ibadahnya baik, tapi dengan ibunya nggak baik, Allah nggak bakalan ridho kepada anak ini. Kayak ceritanya sahabat itu, ketika ada permasalahan, padahal sahabat ini ada masalah sama umiknya, ketika mau meninggal, Rasulullah nggak bisa mentalkini dia. Makanya. Padahal sahabat, sahabat yang nalkini Kanjeng Nabi, nggak bisa. Setelah ibunya memberi maaf baru bisa. Makanya ibu Daud. Masya Allah. Pokoknya ini kalau sangat kepingin, bermanfaat para orang saya. Kepingin berkah, ibu sudah kepingin enak hidupnya, ibu. Gak nyangka saya pembahasannya bisa sampai seperti ini, Bib. Iya, oh, makanya. Iya, saya ini pokoknya, makanya, Bib, kalau ada anak, Bib, motivasi ya banget ini. Kalau ada teman. Lebih anak zaman sekarang, ya. Anak pernah ngebuktiin, Bib. Ada sohib. Iya. Ada sohibnya kita orang, Bib. Ini punya hutang banyak. Punya hutang banyak. Waktu itu utangnya 600 juta. Waktu itu dia punya utang 600 jutaan kurang lebih. Iya. Ya kan? Dia bingung. Dia berangkat kemana-mana. Sampai dia di Kalimantan, ketemu anak di Kalimantan. Loh, kamu kok di sini? Iya, Bib, saya lari dari hutang. Saya ingat dia punya ibu. Waktu itu anak pulang ke Jawa, anak mampir di rumah ibunya. Anak ngomong, mana anak sampean? Gak ada, Bib, saya pikiran. Anak saya gak pulang-pulang, begini, 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 ya kan? Nah, dia nangis ibunya ini, Bib. Jadi dia mikir, oh ini kalau anak pulang, ibunya pasti senang. Iya. Dengan senangnya ibu tadi itu, pasti nanti hidupnya bakal enak. Akhirnya anak telepon. Anak telepon, anak ngomong, nanti pulang. Loh, Bib, saya udah pulang. Anak bilang, pulang, nurut sama anak pulang. Ya kan? Loh, Bib, kalau saya ditagih utang, ente kalau ditagih, ya kan, ditagih utang, kalau punya uang itu bayar, kalau nggak punya uang itu minta maaf, selesai, ya kan? Ente utang pun nggak ada catatannya, nggak ada materainya, nggak ada perjanjiannya, ya kan? Aman ente perdata, Ana bilang, nggak bakal ente masuk penjara, pulang. Seandainya orang ini mukul kamu, ya kan? Orang ini mukul kamu, ya udah lunas, lu kok bisa, Bib? Ya lunas toh. Kamu dibukul, kamu tuntut. Ketika orang ini mau cabut perkara, ya kamu bilang, ya udah lunas hutangnya, ya. Selesai. Oh iya, Bib, pulang dia. Pulang, Bib, ya. Ini orang Malang, Bib. Pulang, ibunya senang. Sekarang tahu, Antum. Sekarang ini, Bib, ya, alhamdulillah, dia itu punya truk banyak, karyawannya banyak, udah bisa ngelunasin utang semuanya. Bikin rumah, Bib. Bikin rumah ini bukan karena modal nggak ada, Bib. Modalnya banyak, memang rumahnya yang dibikin tuh bagus. Itu dari dulu sampai sekarang udah 3 tahun gak selesai-selesai rumahnya. Iya. 3 tahun, Bib, gak selesai. Saking bagusnya rumah. Iya kan? Al-Fagir, Bib, bahkan sama beliau dikasih hadiah mobil. Iya. Bib, anu, Bib, alhamdulillah, Bib, dasarannya antum, Bib, ini anu rasa terima kasih sama antum. Insyaallah. Iya kan? Dikasih mobil CRV waktu itu. Insyaallah beliau ini luar biasa. Rezekinya dari ibu, Mas. Jadi ibu, terutama orang tua. Orang tua perempuan, ya. Jadi intinya kamu mau usaha, mau berkah usaha kamu, orang tua. Orang tua muliakan. Iya, terutama ibu. Insya Allah. Iya kan? Kamu kepingin dapat rezeki yang enak, kepingin dapat rezeki yang banyak, ibu. Kamu kepingin punya anak yang soleh-soleha, ibu. Kuncinya ibu, ya, Bib. Iya. Intinya orang tua perempuan. Surga. Surga, iya, betul, Bib. Insya Allah. Jadi. Sangat istimewa. Iya, Bib. Kalau dilihat, Bib, anak ini siapa, Bib? Coba. Iya. Antum hidup di pondok, anak di jalan. Iya kan? Anak kenal antum bukan sekarang loh, Bib. Iya. Mulai antum masih kecil, kita orang masih kecil. Iya. Iya kan? Al-Fagir kenal beliau ini bersahabat sudah lama ya, mulai tahun 2000. Ya 2000-2001. Mulai itu ya, mulai Al-Fagir di Sidogiri, beliau ini sering dulu berkunjung ke Sidogiri, main ketemu sama iye-iye yang di sana, Said-Said yang di situ, Bib, ya.
Anak masih kecil. Jadi premannya pondok kita orang. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi premannya pondok ya. Alhamdulillah. Terus ada pertanyaan ini, Bib. Iya. Ada satu pertanyaan tadi dari tim ini, ada pertanyaan Bib, dari tim kawan-kawan ini, Bib. Untuk anak muda zaman sekarang ini, Bib. Apa pertanyaannya, bisa disampaikan langsung mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Sini Bib, saya mau tanya tentang pergaulan itu seperti apa. Maksudnya ya, apakah kita, ya pokoknya intinya lah, pergaulan, gambaran pergaulan itu seperti apa? Pergaulan yang baik. Lebih-lebih zaman sekarang ini untuk anak-anak muda-muda ini. Kan antum, masya Allah lah, banyak bergaul dengan sak macamnya orang. Kaum syaitan. Masya Allah. Ini kisah, bukan sembarang kisah ya. Terus kita apa, ketika melihat beliau sekarang nih majelisnya, masya Allah, PM. Tidak muji, saya tidak muji guys ya para pemirsa. Karena saya tuh sendiri tahu sendiri perjuangannya itu seperti apa. Tidak gampang memang. Sampai torok-torok Bibi. Sampai torok-torok itu sampai apa bahasa Indonesia itu torok itu. Apa ya? Ya tekor-tekor lah. Korbannya itu memang saya tahu sendiri guys. Beliau ini dulu mulai dari naik ninja dulu, sepeda ninja atau sepeda apa lagi saya tahu, sampai sekarang masya Allah sukses seperti ini. Ya, banyak perjuangan, kita tidak bisa hanya melihat sepele itu ya. Terus perjuangannya beliau dengan ketika mungkin antum lihat di YouTube-nya majelis beliau yang hadir itu sampai gitu-gitu ya, latar belakang mereka itu macam-macam sampai bisa terbawa itu ya, karena ada sir, ada rahasia, ada keberkahan yang tersimpan dari ibu dan lain semacamnya ya. Jadi gitu. Terus beliau ini termasuk salah satu penggiat dakwah di Pasuruan yang apa ya, yang agak menyembunyikan diri lah para pemirsa ya. Majelisnya itu baru-barunya aja yang viral itu kan masih kayak masih ditutup-tutup, masih nggak mau keluar sana sini, masih hanya di dalam-dalam desa gitu. Padahal kalau dilihat dari manfaat, insya Allah, masya Allah, ngajak orang seperti itu berat para pemirsa. Betul kata beliau tadi, ngajak orang yang santri punya background bagus itu gampang. Gampang Habib. Ngajak orang yang lain warna, gampangnya tuh lain warna Habib, sama kita itu sulit. Menurut antum apa? Sepanjang perjalanan antum, perkenalan antum dengan orang-orang semacam itu, pergaulan itu seperti apa tuh di zaman ini itu? Intinya begini Habib. Bagusnya. Intinya begini. Intinya kita itu bergaul itu Habib, sebenarnya gampang Habib. Tapi apalagi di sekarang Habib ya, di zaman akhir ini, di zaman akhir ini kita wajib hati-hati. Kalau kita sudah bisa nyiapkan diri kita, ya kan, bisa nyiapkan diri kita, artinya begini, wah bismillah, saya gaul dengan ini, ya kan, saya nggak bakalan terpengaruh, silahkan. Tapi kalau seandainya kita itu dengan bergaulnya kita dengan mereka, malah kita yang jadi korban, malah kita yang terpengaruh dengan apa ya, dengan background mereka, mereka ya kan? Nah, nuansanya dengan mereka. Nuansanya mereka, mending nggak usah. Kayak gitu, mending gak usah. Makanya sampai kita sama Rasulullah kan disuruh, kita disuruhnya apa? Kita disuruh mencari orang bergaul dengan yang berakhlak baik kan gitu, yeah. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita itu, kita sebenarnya manusia ini, anu Habib, semua manusia ini pasti tahu dengan kadar dirinya sendiri itu pasti tahu. Iya yeah, iya. Yeah. Dengan kadar dirinya sendiri pasti tahu, gitu loh. Semua itu. Ya kan? Dengan kemampuan dirinya ini pasti tahu. Contohnya begini. Oh, saya ini kalau ngangkat besi seberat itu enggak bakalan mampu. Apalagi misal tangan saya pernah keselio, pernah begini. Wah, mending saya enggak angkat. Kalau kita paksa ngangkat, kita akan korban nanti. Ya. Patah tangan kita. Kan gitu. Sakit tangan kita, kan gitu. Nah, kalau kita misalkan merasa, "Oh, saya mampu bergaul di situ. Saya pasti bisa membawa mereka ke jalan yang lebih baik." Silakan. Enggak apa-apa. Niatin kamu itu dakwah di situ. Ya. Mic-nya itu masih merah. Oh iya, takut mati. Iya. Kita dakwah di situ. Ajak mereka. Iya. Tapi syaratnya satu Habib. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya ilmu itu enak.
sangat mudah, sangat mudah, ya kan? Apalagi kita ngobrolnya masalah ilmiah, ya kan? Sama dengan kita debat dengan orang alim, ini enak, Habib. Dengan orang-orang yang sama punya dasar, enak. Jadi, di Al-Quran begini, begitu dia baca, oh iya ya, enak. Iya, enak. Yang repot ini kalau sudah ketemu dengan orang yang udah bodoh tapi sok pinter. Angel, ya kan? Bodoh tapi sok pinter. Wah, ngeyel. Akhirnya apa? Hukum ini ditaruh belakang, akal yang lebih didahulukan. Masya Allah. Ini yang lebih bahaya, ya kan? Nah, kita bergaul dengan orang yang punya akhlak baik, ini gampang. Tapi ketika kita, ya kan, bergaul dengan orang-orang yang gak punya akhlak, yang backgroundnya dari narkoba, yang backgroundnya dari kalangan, maaf aja, teman saya ini macam-macam. Ada yang sampai sekarang ini belum keluar dari penjara. Bahkan dulu sebelum COVID ya, Bib, ya. Sebelum COVID. Ini alhamdulillah, setiap satu bulan sekali, Ana itu sering, ya, Bib. Datengin mereka di lapas, silaturahmi mereka, Ana deketin. Kenapa? Karena mereka yang di lapas ini, Bib, kurang perhatian. Yang mana kadang orang tuanya sudah gak mau lagi, keluarganya sudah gak mau lagi, kadang istrinya udah minta cerai apa, dia semakin pusing di penjara, kan. Kita datengin, kita ngobrol sama mereka, ya kan. Ya, kita bawain rokok, ya kan, kita ajak, sampai dia bikin perjanjian sama kita, kan? Bukan perjanjian tertulis, Bib, cuman dia sampai ngomong, ya, Bib, saya janji, saya pulang dari penjara, saya bakal datengin Habib, saya mau ikut di majelisnya Habib. Banyak yang seperti itu. Jadi mereka akhirnya ikut di majelis, kayak gitu. Jadi ya apa caranya, kita itu harus mempengaruhi baik ke mereka. Ya kita mau korban dulu. Kita mau korban. Ibarat kita itu apa ya, menanam, kita wajib keluarin uang dulu untuk nanam. Beli pupuk, ya kan? Beli pupuk, bayar orang untuk ini, untuk itu, kan gitu. Kita harus keluar. Ya kan? Manfaatnya apa? Bukan berarti kita memanfaatkan mereka, bukan. Manfaatnya apa? Kita manfaatnya di majelis. Gitu lah. Manfaatnya di majelis. Paling tidak, paling tidak kalau kita punya kegiatan di rumah, mereka bisa bantu. Artinya bantu tenaga, ya kan? Kayak kita sekarang, alhamdulillah, Habib, kita kan sekarang lagi proses pembangunan ini, kan? Pembangunan tempat majelis segala macam. Iya. Alhamdulillah, mereka anak-anak majelis ini gotong royong kesini ngebantu, nguruk apa gitu kan, bersih-bersih apa. Alhamdulillah, di situ faedahnya buat kita, di antaranya. Jadi intinya itu kalau kita itu mau bergaul dengan orang itu harus mawas diri dulu, iya, ya, betul. Harus tahu diri. Iya. Kalau sekiranya itu berbahaya, ya jangan. Ibarat orang perang, Habib, kita harus menyiapkan dulu peralatan. Iya, biar nggak konyol. Iya. Terus kalau bergaul dengan orang yang seperti diterangkan Habib tadi, teman-temannya orang-orang yang aliran keras lah, ya narkoba atau apa, kita itu paling enggak awal-awal pendekatan secara hati, Bib. Iya, betul. Ya apa sekiranya mereka itu merasa masih dihargai lah. Betul. Ngadepin mereka ini, Bib. Ya. Ngadepin mereka. Mereka ini kan kebanyakan orang-orang menilai mereka ini ibaratkan seperti apa? Sampah sama masyarakat. Iya. Sampah masyarakat yang sudah enggak ada orang mau lagi. Iya kan? Dipandang sebelah mata. Oleh orang-orang mereka kan dipandang sebelah mata. Jadi kalau sudah mereka memandang sebelah mata, iya kan? Mereka dipandang sebelah mata. Ketika kita sebagai habaib, kan kita ya, sebagai habaib, kita nggak deketin mereka, terus siapa yang mau deketin mereka, gitu loh. Jadi kita deketin mereka, kita bawa mereka itu. Tapi syaratnya satu, Habib. Deketin mereka ini beratnya apa? Kadang-kadang yang namanya orang seperti itu, Habib, yang namanya basicnya, jiwanya, ini ada jiwa premanismenya, jiwa malingnya masih kental, Habib. Kadang kita ini walaupun habaib ditipu sama mereka. Iya, kena bisa. Ditipu kan? Sering itu. Beb, ngutang uang, Beb. Oh iya, berapa? 1 juta misal. Kasih. Ya oke. Kapan bayar kamu? 1 minggu, Beb. Hilang. Hilang? Hilang. Tanpa cerita. Iya kan? Kadang, Beb, gadein motor, Beb. Motor siapa? Motor saya. Nyolong. Enggak. Motor saya. Oh iya. Ya. Kasih motornya. Iya kan? Iya. Ke saya. Nanti dapat berapa hari dia gadein 3 juta, Beb. Beb, saya butuh uang 3 juta. Ini motor taruh sini dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Kasih uang 3 juta. Nyampe berapa hari dia datang, bawa uang 1 juta, Beb, motornya saya tebus, Beb, ya. 1 juta. Mana uangnya? Ini 1 juta. Sisanya besok saya anterin. Hilang. Iya. Sering kayak gitu, Beb. Bahkan tahun berapa itu sepeda motor saya jadi korban. Jupiter. Waktu itu masih mahal-mahalnya Jupiter, Beb, ya. Kesini, Beb, ini butuh sepeda motor begini-gini. Oh iya, pinjem, hilang. Sampai enggak ketemu. Tapi yang namanya kita ini, Beb, ya, jaringan-jaringan orang seperti itu banyak, Beb, ya. Iya. Telepon. Sepeda motor hilang. Ya kan? Cari itu kan, ya. Alhamdulillah dapat.
2 hari apa 3 hari dapat. Dapat di daerah atas Tebet Nyantum sana, Sabulanti. Ketemu, balik. Iya kan? Akhirnya anak masuk penjara. Anaknya masuk penjara, anak deketin di penjara. Anak deketin sampai sekarang masuk di majelis. Ya gitu. Walaupun dia sudah salah enggak blacklist. Oh, jangan, Habib. Jangan. Kita bawa mereka itu untuk tobat sama Allah. Kita bawa mereka itu untuk lebih dekat sama Allah gitu. Yang penting kita itu, Beb, jangan sampai direpotkan masalah uang. Majelis kebanyakan seperti itu. Kenapa kok banyak majelis ini sekarang sebentar besar, sebentar hancur? Iya. Kenapa? Karena kebanyakan khodim majelis di situ kebanyakan memanfaatkan jamaah majelisnya. Ini yang paling bahaya. Kadang ada majelis yang dijual ke pemerintah. Nah, untuk bila mendalik, dijual ke pemerintah, dianggarkan ke sana, anggarkan ke bupati, anggarkan ke wali kota, anggarkan ke gubernur. Ini apa tujuannya? Iya kan? Majelisnya Rasulullah dijual. Ya kan? Ana di majelis, Beb. Ana enggak sendiri, ana lama di majelis, kita orang sering hadir, Beb Ahmad, Mbak Ali sering hadir kan? Yeah. Itu Rp1.000 enggak ada, Beb, anggaran buat ana. Rp1.000 enggak ada. Jadi ana itu di majelis itu malah bawa duit. Untuk apa? Takut ada kekurangan masalah bisaronya habaib, bisaronya kiai, ustaz itu. Jadi sanggup ana bekal memang dari rumah. Kayak waktu ada antum saya soleh itu datang, itu kan banyak habaibnya kan luar biasa yang datang. Wah, itu berapa juta itu? Kekurangannya waktu itu. Kita tutupin. Bukan berarti ana mau ngomong masalah kebaikan enggak ya kan, Beb. Ini ana tahadus binikmah untuk biar dibuat motivasi untuk orang-orang yang punya majelis yang lain gitu loh. Jadi ana sengaja di situ tapi kepingin ngerubah citranya majelis. Sekiranya majelis itu tidak apa ya, tidak dipandang negatif oleh orang lain. Kan kebanyakan seperti itu. Yeah. Beb, saya mau datangkan majelis yang antum. Ustaz, saya mau datangkan majelis yang antum. Saya ngomong, ya udah biayanya sekian. Yeah. Sekian. Kalau saya enggak mau seperti itu, saya akalin, Beb. Saya akalin. Akalinnya bagaimana? Wah, ini majelis butuh pentas. Ya kan? Yeah. Majelis ini butuh apa namanya? Pentas itu apa? Pentas itu apa? Iya, panggung. Panggung, nah. Butuh panggung. Ya apa caranya? Supir ana ya, Beb. Ana tipu. Ana ngomong sama Jiki, "Ki, kamu itu kalau kerjanya cuma bingkil aja, kurang pas." Apa, Beb, kerjanya? Kamu coba, kamu kan mau beli sepeda motor, saya bilang. Iya, Beb, jangan beli sepeda motor. Terus, kamu coba bikin panggung. Ntar kamu sewain, coba kamu bayangkan. Panggung satu kali disewa orang untuk acara, 1 juta loh. Yeah. Kalau dalam seminggu 3-4 kali, berapa juta? Mikir dia. Oh iya, Beb, bikin. Bikin, kebetulan dia pintar ngelas, Beb. Yeah. Bikin, selesai bikin ya. Udah begitu selesai anak ngomong, "Ki, kalau majelisku berapa kalau nyewa?" "Enggak, Beb, gratis." Nah, akhirnya. Iya kan? Atau separuh harga. Iya. Nah, di situ, Beb, yang mendorong saya, yang memotivasi saya siapa? Ada satu Habib di Malang, Habib Ja'far bin Uthman Al-Jufri. Beliau ini GMC. GMC. Beliau ini sering ngomong. Semoga Habib nanti nonton ya. Habib iya. GMC. Iya kan? Beliau ini Masya Allah, Habib. Dia sering ngomong, "Ya apa-apa, Habib, biarkan sudah, Habib, biarkan." Dia ini bos orkes dangdut. Dia bos orkes dangdut. Kalau ada orkes tuh dia mau ngorbanin uang banyak, Habib, kalau untuk orkesan. Iya kan? Iya. Habis itu ana datangin dia. Sampai dia apa? Kalau sudah majelis libur lama, dia sampai kayak orang bingung gitu. Kesini nanya, "Habib, kapan majelisnya, Habib?" Kayak ketagihan. Sampai saya bilang, sering lihat kan ya? Itu, Beb, datang ke majelis kita orang, ada yang pakai topi, Beb. Pakai topi, ada yang pakai kacamata taruh di atas ya, majelisnya ya. Datang ke majelis kita orang, Beb. Begitu mulai baca syair atau apa itu, Beb. Ada tabuhannya, Beb. Joget. Iya kan? Dia joget. Asik.